سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita yang saya hormati Tuan EGM HOD yang hadir dan juga staf-staf Wadi Faus keseluruhan. Tengok baju Melayu dengan songkok ni tengah macam pergi rumah anak yatim lah pula. Kalau hati rumah anak yatim cuba tengok baju warna warni, songkok, kopiah. Baju warna warni. Lepas ni ada sesi sampai sampai ke apa tak nak? Program yang terlalu terus Cik Wan buat program ni tu lah. Lepas tu bantuan anak yatim ambil. Cuma saya tak buat duit lah ambil ni. Alhamdulillah. Apapun, sebagaimana sabda Nabi SAW yang sering diingatkan kepada para sahabat, Idlis bina nu'minu sa'adan. Kita kena mengambil sedikit masa daripada waktu-waktu, daripada rutin harian kita, untuk kita mengambil sedetik untuk bercakap tentang soal ketakwaan. Maka ini adalah merupakan satu inisiatif yang positif yang dilakukan oleh Corporate Affair ke arah untuk kita menjadikan di antara budaya-budaya yang kita wujudkan dalam Olive House, sebahagiannya adalah untuk mewujudkan suasana ilmu dan juga untuk membincangkan tentang soal ketakwaan. Maka pada hari ini adalah kesempatan untuk kita mengambil ruang dan masa yang agak ringkas untuk kita memulakan program yang pertama. Saya ingin untuk menjadikan salah satu di antara kitab-kitab yang sangat bermanfaat yang dijadikan rutin pembacaan oleh para alim ulama kita yang dinamakan sebagai An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasayih Al-Imaniyah. Walaupun kitab itu dalam bahasa Arab, tak ada langsung baca bahasa Arab kan, kita insyaAllah akan diterjemahkan. Ia adalah merupakan salah satu di antara karangan yang dikarang oleh Salafun As-Soleh, iaitu merupakan tokoh yang cukup terkenal, iaitu Syekh Habib Abdullah Al-Awi Al-Haddad, merupakan salah seorang di antara ulama-ulama termasyur daripada kota Yaman yang mengarang kitab yang dijadikan warisan daripada dulu sehingga sekarang, yang dijadikan sebagai bacaan. Yang terkandung di dalam tulisan-tulisan beliau adalah nasihat-nasihat berharga bagaimana untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya, menjadi seorang mukmin yang cemerlang, menjadi mukmin yang menggabungkan di antara urusan dunia dan akhirat, dan menjadikan kebahagiaan kita itu kebahagiaan yang menggabungkan antara urusan dunia dan juga akhirat. Maka kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang membawa maksud nasihat-nasihat agama wal wasaya al-imaniyah, iaitu wasiat-wasiat keimanan. Ini adalah merupakan kitab yang akan dijadikan sebagai paksi perbincangan kita, dan juga kata-kata yang dikeluarkan oleh beliau yang diungkapkan dalam bahasa yang lebih mudah. Sebagaimana tokoh-tokoh seumpama Abdullah Al-Tusturi ditanya. Satu hari orang tanya kepada dia, dia kata, "Wahai Syekh Abdullah Al-Tusturi, kenapa aku ni berlaku satu masalah? Yang kalau aku ni baca Quran, power of insaf tu tak datang. Tetapi bila aku membaca tulisan-tulisan yang dikarang oleh alim ulama, budaya dan proses keinsafan, taubat, ingin menjadi baik, ingin berubah, benda tu ada. Adakah aku ni manusia yang mempunyai masalah yang aku merasakan bahawa ucapan-ucapan ulama ini lebih besar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW?" Ini soalan yang pernah ditanya oleh salah seorang awam kepada salah seorang tokoh ulama. Bagaimana dia merasakan satu keadaan yang agak pelik, kerana kalau sekiranya dia membaca Al-Quran, dia buka tafsir Al-Quran, dia buka terjemahan-terjemahan Al-Quran, yang saya yakin dan percaya kita pun melakukan perkara yang sama. Kadang-kadang kita tengok surah Al-Baqarah kita baca, kadang-kadang kita tak rasa apa-apa pun, kadang-kadang kita tak boleh nak faham pun apa yang cuba disampaikan daripada Al-Quran, dan kita cuba mengamati pun kita tak dapat mengamati. Tetapi ada di antara tulisan-tulisan yang dikarang oleh tokoh-tokoh tertentu yang bila kita membaca, kita mendapat satu kefahaman yang sangat dalam. Apabila kita menganalisa, kita merasakan kita boleh berubah menjadi manusia yang lebih baik. Bila mana kita mengikut satu persatu ucapan yang disampaikan, kita merasakan bahawa praktikal-praktikal yang telah dicadangkan adalah praktikal-praktikal yang boleh dilaksanakan. Soalan sebegini bukan satu soalan yang pelik yang pernah ditanya kepada salah seorang tokoh ulama, yang mana berlaku kepada mereka keadaan yang sama, yang mana mereka merasakan kata-kata daripada Al-Quran dan hadis itu tidak sehebat kata-kata alim ulama yang mereka faham, yang menjadikan mereka berubah menjadi manusia yang baik. Bila ditanya soalan tersebut kepada Abdullah Al-Tusturi, apa dijawab oleh Syekh Abdullah Al-Tusturi? Syekh Abdullah Al-Tusturi mengatakan,
ucapan-ucapan alim ulama ini adalah merupakan ucapan-ucapan yang merupakan terjemahan kepada intipati Al-Quran dan hadis dengan bahasa yang lebih mudah. Kita nak baca Al-Quran, nak sampai kepada kefahaman Al-Quran itu sebagai satu mukjizat, mungkin mengambil proses dan melalui satu tempoh waktu yang tertentu sebelum kita capai tahap tersebut. Nak capai kepada tahap tokoh-tokoh ulama kita bila dapat satu Al-Quran ni, dia terus trigger banyak maksud nak sampai kepada tahap tersebut. Bukan kata tak boleh, tetapi ia perlu melalui proses sebagaimana proses yang dilalui oleh tokoh-tokoh yang berhak untuk mendapat kefahaman tersebut. Maka apa yang dimainkan peranan oleh ahli ulama, sebagaimana Al-Quran mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilmi, sebagai qiraat dalam Al-Quran Allah Taala mengatakan tidak akan memahami takwil maksud yang disampaikan oleh Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang akan boleh faham maksud sebenar Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi ada qiraat dia tak waqaf. Kan kita belajar Al-Quran ni, dia ada tempat berhenti. Sebab Al-Quran ni salah berhenti, lain makna. Berhenti awal jadi maksud lain, berhenti belakang jadi maksud lain. Sebagaimana ayat yang saya bacakan, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, tidak ada yang memahami maksud di sebalik suratan ayat yang telah diterangkan tersebut kecuali Allah SWT. Orang tanya, كَهَيَا عِنْ صَوَدْ, maksud apa? Allah SWT. Kekanazah jika kita bula roibafi, itulah kitab yang tidak ada keraguan. Ya, itu literal. Tetapi dalam ini, wallahu'alam, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Itu adalah merupakan tafsiran, sebagaimana tafsiran-tafsiran yang dikongsikan oleh tokoh-tokoh ulama kita berkenaan tentang ayat tersebut. Tetapi ada qiraat waqaf, dia bukan waqaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, bukan dekat tu. Dia sambung waqaf dia tu selepas satu kata lagi, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ, tidak ada yang mengetahui kepada maksud tertentu kecuali Allah dan رَاسِقُونَ مِنْ عِلْمِ, iaitu orang yang mempunyai kefahaman yang dalam dalam sesuatu ilmu tersebut, bermaksud spesialis. Allah Ta'ala memberikan isyarat dalam Al-Quran bahawa mengetahui sesuatu rahsia dalam sesuatu ucapan sama ada dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ia adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada spesialis dalam bidang-bidang tertentu. Maka spesialis yang berada dalam agama ini adalah para alim ulama kita yang mampu untuk menerangkan maksud intipati Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan bahasa yang mampu kita fahami dan memberikan pencerahan yang baik kepada kita dan membawa kepada perubahan. Maka di antara tokoh-tokoh ulama yang Allah Subhanahu wa Taala anugerahkan warasikuna fil ilmi, mempunyai kedalaman ilmu yang sangat baik, mampu untuk menterjemahkan intipati Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan bahasa yang sangat mudah untuk kita fahami, maka terhasillah buku yang berada di tangan kita pada hari ini yang dinamakan sebagai An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kenapa perlu untuk saya terangkan tuan-tuan dan puan-puan? Kerana setengah orang ni kata, kenapa perlu nak baca? Sebab kalau dibaca daripada awal sampai habis tulisan yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haddad, ia tidak lebih merupakan ucapan beliau sendiri. Hatta kalau sekiranya mereka yang menguasai bahasa Arab sekalipun, ia dikarang di dalam bahasa Arab yang terlalu mudah. Kita boleh tulis satu-satu-satu, buka kamu terjemah satu-satu, dapat maksud, dapat maksud, dapat maksud. Itulah merupakan di antara kelebihan yang ada kepada Syekh Abdullah Haddad, ingin untuk menerangkan intipati Al-Quran dan hadis tetapi di dalam bahasa yang memudahkan maksud itu disampaikan kepada kita. Tetapi apabila ia disampaikan dan diamalkan, ia adalah pengamalan kepada intipati Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi ini merupakan di antara keistimewaan yang ada kepada Syekh Abdullah Al-Haddad menerangkan tentang Al-Quran dan hadis kepada masyarakat beliau dalam corak bahasa-bahasa yang lebih mudah. Sebab itu, kalau kita melihat kepada masyarakat-masyarakat Melayu secara khusus, kita tengok ketika mana perkembangan Islam masuk ke Malaysia, kita tengok bagaimana perkembangan Islam masuk ke Indonesia, konsep dan approach dakwah yang sebegini dilakukan oleh mereka. Mereka tak lakukan satu perkara yang menjadikan jarak kepada masyarakat itu semakin jauh dan susah untuk capai. Kadang-kadang seumpama amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat
hanya diubah ataupun diolah sedikit untuk disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh syarak. Sebagai contoh, bila satu waktu dahulu disebut, dikatakan masyarakat pada waktu tersebut ni Islam pada peringkat awal sebelum Yaman, pedagang-pedagang Yaman datang ke Malaysia bawa Islam untuk disampaikan. Waktu tu pengaruh agama Hindu terlalu kuat kepada masyarakat Melayu. Orang Melayu ni dengan khurafat dia, dengan budaya dia, dengan amalan dia. Dan di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka adalah menjadi rutin kepada mereka untuk berhimpun setiap minggu. Adalah acara khurafat dia orang tu. Himpun buat amalan ni, buat amalan tu, pasang tangkai tu, pasang tangkai ni, macam-macam. Dan waktu tu pendakwa-pendakwa Islam mendapati bahawa ini adalah merupakan satu opportunity ataupun satu peluang untuk menyampaikan intipati Al-Quran dan hadis kepada masyarakat. Tetapi ia perlu dirubah untuk dibuang segala khurafat tersebut dan dijadikan amalan itu sebagai satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dilakukan oleh mereka, itulah permulaan diubah kepada amalan khurafat yang dilakukan sebagai amalan per minggu kepada masyarakat dengan amalan tahlil dan bacaan Yasin yang dilakukan pada setiap hari Khamis dan malam Jumaat. Amalan tersebut, kalau sekiranya ditanya di manakah sumber pengambilan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, Nabi memang tak nak buat pun. Tak ada pun Nabi buat pengumuman, okey, setiap Khamis malam Jumaat, jom berhimpun Masjid Nabawi, kita akan baca Yasin. Tak ada. Kalau tanya, jom boleh dah hari Rabu malam Khamis, kita berhimpun untuk buat tahlil kat kawan-kawan kita siapa. Tak ada. Benar tak ada. Tetapi adakah amalan tahlil dan baca Yasin itu terkeluar daripada neraca Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Sebab Yasin, nak baca waktu bila pun baca lah. Kalau tahlil, himpunan kepada zikir-zikir dan aurat-aurat yang maksud daripada amalan-amalan yang terkandung dalam Quran dan hadis, yang mana amalan tersebut, amalan itu boleh dilakukan pada bila-bila masa. Hanya inisiatif pada ulama-ulama kita menghimpunkan amalan yang paling bagus. Sebagai contoh, Syekh Abdullah Al-Haddad, dia ada satu amalan nama dia Rotib Haddad. Rotib Haddad, Rotib Haddad ni kalau kita buka, dia adalah merupakan amalan bacaan wirid yang ambil masa dalam lebih kurang 5 ke 10 minit. Nah, kita akan habis bacaan. Orang tanya, kenapa yang nak kena baca Rotib Haddad? Rotib Haddad, zikir yang macam ni tak pernah wujud pada zaman Nabi SAW. Syekh Al-Haddad merupakan tokoh dakwah yang dia menyedari masyarakat daripada waktu tersebut, kalau bagi nasihat lah, kita apa kata, tuan-tuan, perempuan, Quran nak kena khatam 3 hari sekali. Dia rasa pakai jam lebih lah. Memang jam. Quran kena khatam seminggu sekali. Jam. Quran nak kena khatam 11 sekali. Grup-grup yang pangkat tinggi ni, dia megah lah sebab dia boleh khatam setiap. Dia dah buat apalah, tak boleh hang lah apa. Pendakwah jiwa dia lain. Jiwa dia bagaimana mencari jalan untuk orang mendekatkan diri kepada pengamalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bagi orang jauh. Yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru. Beri berita gembira, basyiru wala tunafiru. Jangan bagi berita yang menyebabkan orang jauh. Yasiru, permudahkan. Wala tu'asiru, jangan menyusahkan. Empat rangkap nasihat yang disabdakan oleh Nabi adalah nasihat bagaimana untuk kita berinteraksi dengan masyarakat. Basyiru, bila bercakap, beri berita gembira kepada masyarakat. Wala tunafiru, jangan buat ucapan-ucapan dan tindakan yang menyebabkan masyarakat menjauhkan diri pada agama. Yasiru, permudahkan. Wala tunafiru, wala tu'asiru, jangan kamu menyusahkan. Bila Syekh Abdullah Al-Haddad mendapati masyarakat setempat bab cerita dengan wirid-wirid ni memang hancur. Sebab apa? Sebab Al-Quran adalah merupakan himpunan kepada semua-semua amalan. Betul, kita tak nafikan. Kadang-kadang ada orang ajak kita, kadang ustaz, saya ni kena apa? Keluarga ditimpa dengan ujian. Ujian apa? Adik-adik, anak-anak semua kena masuk gym. Sagi kau ni kena kacau, sagi kau ni histeria kau ni. Kadang tu guru hak jenis apa? Hak simple kepala dan kaya sikit. Eh, baca Quran, dalam Quran ada semua. Memanglah dalam Quran ada semua. Masalah puan ni nak baca Quran ni masalah. Dia puan yang baca Quran yang paling masalah. Kalau nak suruh baca Quran, dia boleh lah. Waktu sakit tu dia baca Quran 3 hari itu, dia pulul-pulul-pulul, lepas tu dia tinggal ni. Dalam Al-Quran terdapat penyembuh, dalam Al-Quran terdapat nasihat, dalam Al-Quran terdapat soal akidah, bercakap tentang fiqh, semua dalam Al-Quran. Tetapi terpecah-pecah di antara tempat dan tempat. Maka Syekh Abdullah Al-Haddad memikirkan satu amalan
seringkas mungkin yang menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat protection. Macam mana nak jaga diri ni daripada gangguan jin contohnya, daripada kecurian contohnya, daripada orang yang nak buat khianat kepada kita, daripada orang nak buat kejahatan kepada kita, daripada minta rezeki dimurahkan. Maka ini yang dilakukan oleh ulama kita, maka wujudlah wirid-wirid ataupun rotib-rotib yang dinamakan sebagai rotib al-haddad, rotib al-bah, rotib an-nawawi. Banyak ni amalan-amalan yang dibuat, yang mana amalan tersebut atau objektif Syekh Abdullah Al-Haddad meletakkan himpunan kepada ayat-ayat Al-Quran dan zikir yang datang daripada hadis dan juga Al-Quran. Yang kalau amal benda ni, kita confirm dah semua amalan-amalan yang patut diamalkan terdapat dalam amalan tersebut. Mungkin masyarakat Melayu kita lebih terkenal ataupun lebih jelas dengan amalan disebut sebagai maksurat. Kalau maksurat ni famous lah, sedangkan maksurat ni adalah pecahan yang diambil daripada amalan kepada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili adalah tokoh-tokoh yang setaraf seumpama Abdul Al-Haddad yang menghimpunkan wirid-wirid yang sesuai dengan kita. Ada wirid disebabkan faktor protection diri, ada wirid atau faktor untuk bangunkan keimanan, ada wirid atau faktor untuk menjaga keluarga, ada wirid untuk kita menjadikan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wirid-wirid ini dihimpun oleh mereka yang berkelayakan yang kita sebut tadi, warasiquna fil ilmi. Mereka ni alim, mereka ni spesialis, mereka ni pakar, mereka ini tahu. Maka bila mereka tahu, serah kepada orang untuk bekerja tersebut. Dia korek daripada Al-Quran. Kalau cerita bercakap tentang bagaimana untuk jaga diri daripada diganggu jin contohnya, nak elak daripada orang hantar sihir contohnya, nak elak daripada sakit ain, contohnya sakit ain ni daripada antara satu penyakit yang kalau sekiranya orang tengok kita dengan perasaan kianat ni, yang tubuh dia jadi sakit, dia kategori sihir. Hati ni punya busuk, tiap-tiap jumpa kita senyum belok, tapi daripada mata tu, mata kianat tu, tiap-tiap hari kita ni, kalau bahasa, bila cakap bahasa tu kata betul ke ustaz, lepas tu tukar lah bahasa model sikit, ni aura-aura negatif je. Itu boleh terima pula. Orang hari ni pun dia sesat banyak banyak cerita. Setiap hari kita duduk dengan suasana yang negatif, kita pun akan dimotivated. Kita rasa kenapa kita rasa macam kita tak produktif, kenapa kita rasa macam kerja kita pun kita tak duduk pada tahap yang paling optimum. Dan kita tertanya soalan-soalan ni macam tu. Kenapa? Kerana antara-antara sihir-sihir yang berlaku dan juga perkara-perkara yang disebabkan oleh faktor-faktor yang sedemikian berlaku dalam kehidupan kita. Maka Syekh Abdullah Al-Haddad dan tokoh-tokoh seumpamanya dihimpun amalan-amalan, apa amalan yang diajar oleh Nabi, apa yang ditinggalkan oleh Al-Quran, apa yang diajar oleh Nabi SAW yang patut diamalkan oleh kita setiap hari. Maka jadilah kita tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebagaimana kaedah yang mengatakan, ma la yudriku kullu la yutruku julu. Siapa yang tak dapat untuk praktik keseluruhan, janganlah kita meninggalkan kesemuanya. Yes, nak baca Quran khatam macam Imam Syafi'i, 3 hari habis satu juzuk, satu Quran. Ramadan khatam 2 kali. Kita rasa ni semua hidup boleh buat sekali pun bangga tak sanggara. Rasa show off ni. Macam saya lah kan, ramai-ramai duduk kat Mesir dulu ni. Sudah cerita korang, saya duduk Mesir dulu pernah baca kitab ni 18 jam sehari. Baca buku kan? Baca. Jangan, 18 jam. Orang tanya, lama mana buat? Ada aku 3 hari. Lepas tu je ambil ya. Kita level macam tu ya. Level kalau kata buat sesuatu, buat tu hanya sekadar untuk nak rasa. Kadang-kadang macam pengalaman kami, Ustaz Syazwan tahulah kalau duduk kat Mesir, saya paling stres ni apa back to back. Maksudnya lepas subuh, itu tak termasuk dengan saya punya kelas pengajian sejarah khusus. Saya ni belajar ni sampai pegang kitab ni, Tok Syekh apa doktor duk jalan ni, dia pergi ke masjid, saya buka kitab dalam jalan, baca dekat dia, dia duk syarah, dia masuk masjid, pegang kasut dia masuk, keluar masjid, baca pula. Ada kitab, dia kitab, saya khatam hanya dengan atas jalan ni. Orang tanya khatam kan lah, memang yang ni street boy ni, yang ni betul-betul khatam kitab sambil berjalan. Dah lah sambil berjalan tu satu, kadang-kadang duduk atas kereta, kita pun minta dah nak tumpang, duduk belakang, baca kitab lagi. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang paling letih. Sebab apa? Sebab belajar cara macam tu, lepas tu kelas-kelas rasmi,
waktu pagi, kalau kita dengan Syed Nurdin ni, waktu pagi, sagi waktu tengah hari, sagi waktu petang sebelum buka puasa, lepas terawih sambung lagi, sambung sampai pukul 11, sagi pukul 4 pagi bangun pula. Jadi itu rutin yang berlaku. Bila rutin ni, kita pun pandai juga, kita pun duduk baca lah pendapat kepada ulama, mengatakan bahawa majlis lu'ilmi afdalu minan nawafil. Majlis ilmu ni lebih afdal daripada melakukan amalan sunat. Memang betul. Disebut oleh ramai-ramai ulama, kalau kita diberi pilihan antara menghadiri majlis ilmu dengan kita melaksanakan solat sunat dua rakaat, solat sunat, mana yang lebih afdal? Afdalnya adalah menghadiri majlis ilmu, kerana dengan hadir majlis ilmu memberi kebaikan dan manfaat lebih besar daripada kebaikan pribadi. Solat ni kebaikan kita saja. Ada knowledge, knowledge tu akan bawa kebaikan kepada ramai orang. Bila kita tahu, kata peranan untuk knowledge ni ada lebih besar daripada amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan. Maka pada waktu tersebut, duduk dekat masjid ni, waktu malam ni saya target kata cerita dia terawih sunat ya. Jadi terawih sunat, cerita nak buat sendirilah. Kita buatlah 8 rakaat ke, 12 rakaat ke, 23 rakaat ke, 36 rakaat ke, hadis wala haraj. Tak ada masalah. Boleh buat. Tapi waktu tu tok-tok syekh kita pun duk ajar, jom kita pergi sembahyang kat masjid. Tuan-tuan, kalau pengalaman siapa yang pernah sembahyang dengan di Masjid Amrul Al-As, Syazwan tu Nabi. Oh, Nabi. Ya Allah ya Tuhanku. Masjid Amrul Al-As tu, saya pun tak tahu dia pertama dengan ramai. Sebab apa? Sebab yang menjadi imam adalah nama dia Syekh Jibril, bukan Jibril malaikat tu. Nama dia Jibril tapi tak ada alaihi salam tu. Dia nama Syekh Jibril. Memang famous. Sebab pertama bacaan dia. Kemudian Masjid Amrul Al-As adalah masjid pertama yang dibuka oleh sahabat di kota Fusfat di Mesir. Dan memang sampai ke jalan ni punya ramai. Secara khusus adalah pada malam 27 Ramadan. Bila pergi ke sana, orang yang seronok sangat dengan Syekh Jibril ni adalah tentang bacaan doa yang akan dibaca ketika kita kunut. Kan bila Ramadan pada belakang-belakang tu dia akan ada kunut dia. Waktu kunut tu akan ada bacaan yang dikarang oleh Syekh Jibril yang dalam bahasa Arab yang sangat indah. Kalau kita ni faham bahasa Arab tu, kita tahu ya Allah sedapnya dia ni memang sastrawan level tinggi ni, yang kita asyik dengan ayat-ayat yang pujangga. Kira kalau kata kita duk tulis ayat-ayat apa bunga dekat Makkah ni, yang ni ayat-ayat bunga kepada Tuhan yang disusun dengan rentak, dengan olahan yang cukup cantik, menyebabkan pakar ramai nak pergi. Saya pun satu hari pun pergi. Dia orang kata kalau nak pergi awal, lepas waktu duha tu dah kena bergerak. Bayang ni nak terawih ni. Nak terawih waktu tu hal pukul 10, pukul 11 kita dah nak keluar lah. Jadi saya pun pergi tu kira agak terlambat, waktu zuhur baru kita keluar. Zuhur tu sudah terlambat tu. Sampai waktu zuhur tu kira dah jauh jarak dalam 40 soh pun, tak lebih depan lah. Tu cerita keluar zuhur tu. Bila duduk dalam sana, kita berfikir ni, aku cerita yang wuduk ni macam mana ni. Dia kadang-kadang kita kalau kentut dia boleh tukar jadi belahar. Tak apa. Masalah kentut tadi tukar jadi belahar. Kira duk kata, ya Allah tuan pun tak boleh kan convert kentut ni jadi belahar. Jadi tak ada lah cerita ayat semayang waktu malam jadi masalah. Ui, kita, macam mana ni, jenuh bergesek ni. Lepas tu, tak boleh. Dia tak boleh tahan. Zohok, terawih, tak boleh. Nak buka puasa. Yang kita duduk heran, Tok Arak sebab ni muka relaxnya. Sebab kita punya kawan, jadi dia atok ke dalam tempat ku, aku pergi duduk, sagi hang ganti balik. Yang Tok Arak ni, sagi pun dengar bunyi kentut dalam masjid ni. Tok Arak, janggut dengan tebal, kita pun tak boleh bayang. Kemudian, bila dekat sampai waktu sembahyang, dia ni tak ambil wuduk ke? Rupa-rupanya dia tepuk kapet masjid, dia tayamum. Aku kata sesat betul lah. Ni kita Tok Arak ni. Kita dah mampu pegang lah, punya pasal lah. Ha, nak tayamum ke? Pertama, tayamum bukan dengan tanah. Satu. Yang kedua, tempat tu tak boleh tayamum pun. Nak kena wuduk. Lepas tu cerita tayamum dengan kapet masjid. Ha, ini cerita Tok Arak punya cerita ni. Ini cerita. Duduk sebelah kita ni. Tapi bagus. Waktu buka puasa dia dah pergi kurma ke kita makan dah. Kita pun Allah Akbar. Tak tahu nak cerita. Bila sampai kepada waktu solat, kita punya excited ni sebab nak sampai waktu doa. Tapi kita tak buat calculation sebelum tu. Sebab kita hanya seronok nak pergi doa. Pergi doa rupanya tuan-tuan dan puan-puan, tadah tangan lebih pada sejam ni, lemah ketiak. Yang tu saya tak kelik. Saya tak kelik, tak terkelik tajuk tu. Yang kita duduk heran, tu Arab bila dia khusyuk ni dengan menangis, dia tak rasa tajuk tu.
hak kita ni mula-mula cik tak ada tangan bagus punya. Lepas tu akhir-akhir sesi tu bentuk tanda tangan tu jadi macam ni sebab siku kena tampan kat perut. Sebab apa? Sebab lenguh. Dan kita tu heran, ih, habis-habis solat tu berjumpa lah kawan-kawan Melayu, tanya mereka macam mana. Kata macam mana apa? Doa memang best lah, tapi aku tanya hati bila nak habis. Ini cerita daripada iman kita. Hatta bila sembahyang tarawih, kena saya pergi solat dengan Syekh Muhammad Nurdin, jalan dengan dia, dia akan pilih masjid sebab kita tak ada autoriti untuk pilih masjid. Kadang tanya Syekh, nak pergi sembahyang masjid mana? Yang kita duk geram, dia suka pilih masjid hak baca banyak-banyak. Hang pilih lah, ada masjid hak cerita, ada dekat Mesir ni masjid baca satu ayat. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ada ha? Tadi saya cakap satu ayat. Tak satu ayat penuh. Kita pun nak pergi masjid tu pun tengok tak ada budak kaya lah. Masjid tu masjid baca satu ayat. Zalika kita bulan Rabiul Akhir, Allahu Akbar. Berapa minit? Selesai. Ah, cerita tu buat satu rakaat tak apa. Macam-macam dekat masjid, baca panjang, baca pendek, doa panjang, macam-macam. Cerita dia macam menu ibadat dalam bulan Ramadan. Kalau sekali duduk di masjid, bulan Ramadan adalah satu waktu yang cerita kalau kita nak beribadat kita boleh dapat variety dia. Syekh Nurdin dia akan pilihlah masjid. Waktu ni nak pergi masjid Salah, waktu ni nak pergi masjid Azhar, waktu ni nak pergi masjid Husain. Dia akan pilih masjid yang pelbagai. Waktu tu satu hari saya tanya pada dia. Saya kata kat Syekh, kata Syekh, kenapa yang nak letih-letih ni? Kita sekali ada pengajian. Dia tak apa dia tu. Kita sebelum nak sambung, nak mula pengajian, nak kena baca dulu. Ada benda nak kena hafal, nak kena hafal dulu. Ada benda nak mengingat, nak mengingat dulu. Dia tak apalah sebab dia dah alim, dia buka-buka, dia tanya kita ya. Ha, nak teruk kita. Kita kena nak baca ni dengan tengok siap-siap. Jadi kita rasa waktu terlalu sempit. Apa dia sebut pada saya? Dia kata apa? Dia kata ideal tidak lebih kadang ketika mana kita melakukan ibadat ni, kita nak lihat kepada kapasiti dan kemampuan kita semaksimum mungkin untuk kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bukan dia tak letih, letih. Tapi tengok orang sebelah bangun, tengok-tengok pula pakcik bungkuk. Ish, banding aku ni cerita aku muda lagi. Pasal apa dia boleh buat, aku tak boleh buat. Habis solat, hak cerita baca takak-kak. Kalau Arab ni kata baca pokak, Melayu ni kata baca pokak-pokak Quran. Duduk juga. Kita nak tengok konsisten. Setiap kali waktu solat pi, tengok pakcik ni, aku tu kata baca ni dah lah tak sedap. Lepas tu dah lah lambat. Sebut tak fasih satu persatu. Masuk hari ketiga, hari keempat, pi tanya dia juzuk ke berapa dah. Masuk hari kelima, juzuk satu pun tak ambil lagi. Tapi konsisten dalam melakukan ibadat tersebut dilakukan tanpa henti. Ini adalah merupakan di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh salafun soleh dalam menunjukkan contoh kepada ibadat yang dilakukan oleh mereka. Bila kita duduk dalam suasana ibadat, ar-rasikhuna fil ilmi, mereka-mereka yang alim, yang mengetahui tentang ilmu-ilmu dan rahsia di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka membentangkan amalan-amalan yang menjadikan masyarakat dekat kepada Allah. Maka wirid yang diberi kepada kita adalah wirid gabungan. Kalau rotib hadat bagi, Imam Al-Hadad kata, tak apa. Hang kalau kata cerita hang ni adik-beradik jin duk kacau lah, sagi duk lena, ada kuning tindih lah, sagi tiba-tiba nampak pelibat lah, sagi macam ni tajuk. Dia kata tak hidup kalut lah, sagi kalau abang-abang kena carilah surah ni, cara surah tu, sagi hilang pergi macam tu. Maka dia sediakan satu amalan. Amalan tersebut dinamakan roti hadat. Maka roti hadat itu dijadikan amalan kepada mereka-mereka yang ingin untuk dapat protection dan dijadikan wirid harian. Maka roti hadat, buku seumpama nasuahid dunia, amalan-amalan zikir yang telah diajarkan oleh alim-alim ulama, semua amalan-amalan yang telah diberikan oleh mereka, itu tidak lebih merupakan kepada kefahaman dan juga ilmu-ilmu daripada cerbisan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Setengah orang dia rasa reluctant kerana dia kata, saya tak mau, saya nak ambil semua daripada Quran dan hadis. Buka Quran dan hadis, jangan harap tak faham apa pun. Kadang-kadang cerita direct daripada sunnah Nabi SAW. Bila kita cerita apa yang disampaikan oleh Nabi, dia tak faham pun. Kenapa? Kerana ada di antara manusia-manusia tersebut yang kadang-kadang Rasulullah sampaikan kepada dia, dia duk blur. Duk blur sotong, tak ketahuan dia tak apa yang dia sotong. Sahabat kena pegang tangan, tarik. Sahabat tarik ke tepi, sahabat explain lain.
Bila sahabat explain, dia kata, oh, hatu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana batasan di antara ilmu-ilmu itu berbeza di antara satu sama lain. Maka bagi kita, untuk kita memahami ataupun menghayati kemurnian Ramadan Al-Karim yang akan kita temukan tidak beberapa minggu lagi yang akan datang, tokoh-tokoh seumpama Imam Haddad adalah di antara tokoh yang mampu untuk menerangkan maksud intipati Ramadan adab-adab yang patut disempurnakan kalau sekiranya kita ingin untuk menjadi mereka yang diampunkan dosa. Yang ini poin yang paling penting. Yang kalau ditanya kepada kita, Quran tak sebut kepada kita benda apa yang patut kita buat untuk melayakkan kita mendapat pengampunan Allah pada bulan Ramadan. Kita tahu Quran sebut, tapi dia nak kutip kan? Kutip kat depan sikit, kat tengah sikit, kat ujung sikit. Hadis sebut tak? Hadis pun sebut. Jenuh kutip dalam kitab hadis yang beratus ribu hadis yang ada untuk menghimpunkan apakah perkara-perkara dan adab-adab dan sikap-sikap yang patut disempurnakan sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kalau itu dilaksanakan, kita akan mendapat kelebihan yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Haddad, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diringkaskan oleh Syekh Abdul Haddad, walisra'imi adabun la yaqulu siyamu illa biha. Bagi mereka yang berpuasa, terdapat beberapa tata cara yang Ramadan itu tidak akan sempurna dan pengampunan itu takkan diperolehi kecuali kriteria-kriteria ini dilaksanakan. Di antara yang penting, an yahfaza lisanahu 'anil kidbi wal ghibah. Hendaklah menjaga lidah daripada pendustaan dan mengumpat. Benda pertama bagi orang puasa ni, jaga lidah daripada berdusta, daripada mengata pada orang. Saya tak mau mensyarahkan apa yang dimaksudkan berdusta dan apa yang dimaksudkan dengan mengumpat. Tetapi saya nak menceritakan apa yang mungkin dianggap sebagai mengumpat dan mungkin dianggap sebagai berdusta, tetapi ia tidak dikategorikan berdusta dan tidak dikategorikan sebagai mengumpat. Di dalam syarak, dia ada istilah disebut sebagai tauriah. Tauriah ni apa dia? Tauriah ni, orang dengar kata kita bohong, tapi sebenarnya dia bukan bohong. Sebab kadang-kadang ada hati ni huruf mendui. Oi, tak boleh bohong, tak boleh. Dan jahat, habis hukum, habis semua. Sebab apa? Sebab pada dia, itu adalah perdustaan. Dan ada orang pula yang kaki bohong. Tak kira apa bohong. Dan kalau kaki bohong dengan kaki mengumpat ni, ini adalah prasyarat kriteria yang pertama yang membatalkan untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan. Tauriah ini adalah kejadian yang sebagaimana berlaku kepada beberapa situasi dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kisah yang pertama, kejadian ketika mana satu hari bila kafir Quraisy mengetahui bahawa Nabi tengah menyusun satu bala tentera untuk berperang dengan kafir Quraisy. Akhirnya mereka pergi cari. Mereka cari tentera ni berada di mana. Satu hari mencari, dia tak jumpa. Sehinggalah mereka berselisih dengan Nabi SAW dan mereka bertanya kepada Rasulullah, Ya Muhammad, min aina jita? Wahai Muhammad, hang ni bawa mai daripada mana? Soalan tanya pada Nabi ni, dia orang tahu Nabi ni bawa balik daripada jumpa tentera-tentera yang terlatih dan Nabi bawa balik rumah. Tanya kepada Nabi Muhammad. Bila ditanya kepada Nabi Muhammad, min aina jita? Nabi nak bohong, Nabi tak boleh bohong. Di antara sifat dan kriteria seorang Nabi dan Rasul, as-sidqu. Kalau berdusta seorang Nabi, batas status kenabian. Rasulullah tidak boleh berdusta dan tidak akan berdusta dan dia dipelihara daripada berdusta. Allah Ta'ala pelihara. Maksud, itu yang dimaksudkan sebagai maksud. Dipelihara daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan martabat kenabian. Maka bila ditanya kepada Nabi, dari mana kamu datang? Kalau kita luri bendui, tiba-tiba datang pada kem tentera. Oh, saya datang pada kem tentera, bawah gunung tu jumpa tentera main, lingkup habis tentera kita. Sebab apa? Aku tadi bilang Ramadan tadi bohong, tadi bohong. Maknanya kita yang bunuh-bunuh ini. Bohong tadi haram, bilang pahala. Sebab tu kata bila faham syarak dalam bentuk yang holistik, kita akan tengok keindahan dan kecantikan tersebut dalam semua perspektif. Maksud bohong yang dinyatakan di sini adalah pendustaan secara tidak memberi apa-apa keuntungan kecuali pendustaan. Saja niat tak ada benda baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ditanya kepada Rasulullah, min aina jita? Nabi jawab apa? Nabi kata, min ma'in. Nabi kata, aku datang daripada air. Bila terdengar datang daripada air, kafir Quraisy yang dengar tu, dia understand. Sebab masyarakat Arab,
Bila mereka nak membina penempatan, mereka akan mencari penempatan di kawasan Oasis. Oasis ni kawasan wadi. Sebab kawasan tu ayak apa resource air mudah. Jadi kalau nak minum ke apa, menyebabkan dia orang pun, oh, Nabi datang daripada Oasis, lodging kan. Tentera kalau camping, dia pasang dia punya kubu camping ketenteraan dekat kawasan Oasis, lodging. Maka diarahkan semua tentera Quraisy untuk pergi hantar dia punya spy untuk tengok semua Oasis yang berada dalam radius kilometer tentu. Bila dicari, tak jumpa. Dia orang tahu Muhammad Al-Amin, seorang yang tidak berdusta, seorang yang amanah, seorang yang jujur. Akhirnya bila datang balik kepada Abu Jahal, Abu Jahal ni, nama Abu Jahal adalah gelaran yang diberi. Jahal ni maksudnya bodoh, bapa segala bodoh. Tetapi sebelum Islam, beliau digelar sebagai Abul Hakam, iaitu orang yang paling bijaksana. Maksudnya dalam grup-grup bahasa Quraisy, yang paling high wisdom adalah Abu Jahal. Tetapi kenapa dipanggil Abu Jahal? Kerana kebijaksanaan tersebut tidak membawa dia untuk menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu diberi gelaran sebagai orang yang paling bodoh. Cerdik-cerdik hal ni, tak mau terima agama. Hari ini jumpa versi Abu Jahal ni cukup ramai. Hang punya cerdik ni, tapi cerdik hang ni, hang tak boleh nak faham tentang pentingnya tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala. Maka grup-grup macam ni adalah simbolik kepada apa yang berlaku pada zaman selepas pada tu. PhD sampai 3, rambut kuning, saat jadi peguam macam Cik Kasim tu kan. Punya cerdik, tapi batasan cerdik tersebut kadang-kadang dia tidak membawa kepada penerimaan hidayah. Hidayah tu tajuk yang berbeza dengan kebijaksanaan. Maka bila dibawa kepada Abu Jahal, Abu Jahal ni orang yang very high wisdom, orang cerdik. Dan bila kata, dia kata cari tak jumpa. Dia kata cari apa? Dia kata bila Muhammad maklum pada kami, dia duduk kat wadi Oasis. Dia tanya balik, apa yang hang tanya pada Muhammad dan apa yang Muhammad respon? Muhammad mengatakan, jitu min ma'in, aku datang daripada air. Dan waktu tu Abu Jahal ketawa. Abu Jahal kata, maksud yang disampaikan oleh Muhammad itu, dia datang daripada air mani. Memang semua manusia datang pada air mani. Jadi itu adalah proses tauriah. Tauriah ini apa dia? Bila kita memberikan satu ucapan, ucapan itu difahami dengan maksud dekat, tetapi kita ingin membawa maksud-maksud yang jauh. Meaning dia, daripada air mani. Mana orang faham tentang air mani? Orang faham tentang air ni, air Oasis. Maka ini adalah tauriah, dan tauriah ini tidak termasuk dalam kategori pendustaan. Mungkin dia berhubungkan Allah Alam lah. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, kan kisah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran menceritakan bila Nabi Ibrahim dia pecah semua patung-patung berhala, last patung berhala yang paling besar tu dia gantung apa benda kapok tu ke tengkuk berhala yang paling besar. Bila grup-grup kaum dia balik, dia orang tanya apa jadi ni, apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim bila mereka bertanya, man fa'alahu hadza, siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala yang ada ni? Maka Nabi Ibrahim menjawab, fa'alahu kabiruhum hadza. Kak Ibrahim kata, yang buat tu yang besar ni. Kan dia tunjuk, kan, sebab dia gantung kapak dekat tengkuk patung tu. Jadi ni nampak tu senjata dekat dia. Jadi dia beli dekat patung yang paling besar tersebut. Kalau kita melihat kepada maksud berdusta, kamu adalah patung. Tetapi ucapan Nabi Ibrahim ala sabili istihza' adalah dengan bahasa untuk menghinakan orang kafir Quraisy yang merasakan bahawa patung itu boleh membawa kebaikan dan mudarat. Yang kedua, ucapan Nabi Ibrahim dengan bahasa olahan dia ada dua rangkap. Fa'alam, yang melakukan perkara tersebut, kabirum hazab, iaitu yang besar. Itu kalau ayat kita gabung, yang melakukan perkara tersebut adalah patung yang terbesar. Ataupun ayat Nabi Ibrahim, fa'alahu, seolah-olah dia tanya, yang buat ke? Soalan tu berhenti, titik. Yang buat ke? Titik. Dan orang tak ada jawapan. Yang paling besar antara semua ni, ayat dia tu, dia hanya memaklumkan antara berhala-berhala yang besar adalah berhala yang terbesar tersebut. Maka ucapan ini adalah disebut dalam syarak sebagai ucapan tauriah. Tauriah, ia tidak termasuk sebagai pendustaan. Begitu juga dalam soal yang disebut sebagai riba. Imam Ghazali meletakkan ada 6 perkara yang dibenarkan untuk mengumpat. Mengumpat ni simple saja. Dibenarkan untuk mengumpat kalau sekiranya individu yang diumpat itu adalah untuk ditolak kemudaratan. As simple as that.
walaupun Imam Ghazali letaklah boleh mengumpat pemimpin yang zalim, boleh mengumpat orang yang banyaklah, dia letak satu persatu. Enam benda tersebut kalau dikombinasikan, kita dibenarkan untuk mengumpat adalah untuk menolak kemudaratan. Yang diharamkan untuk mengumpat satu kategori je, kalau sekiranya umpatan tersebut ada faktor untuk memuaskan hati dan perasaan. Tiba-tiba orang tanya, apa pandangan hang dengan kawan hang ni? Aku tak boleh mengumpat dia, tak boleh mengumpat satu. Apa? Baru ni aku nak talk betul ni sebab aku nak start meniaga dengan dia. Aku advice lah hang lah, hang jangan meniaga dengan dia. Benar-benar nak ayat semua nak mengumpat lima. Lepas tu, sebab benda tu yang dia cakap tu tak related pun dengan soalan dia tanya. Bila ditanya ataupun nak dimaklumkan, kalau sekiranya individu yang kita nak umpat tersebut, tajuk dia tentang dia ni tak amanah dari sudut penggunaan duit contoh. Hanya bercakap tentang tajuk penggunaan tersebut, kita sebut kata minta maaf, ibu dia tanya, saya kenal dia, saya ada pengalaman pernah berniaga dengan dia, dia ni bahagian ringgit dia nak percaya pada. Say forward, kawan ni dia ni jangan, dia ni kalau kita pergi jalan dengan dia, makan ni dengan dia, dia ni jenis penting diri. Kalau nak makan angin dengan dia, saya nasihat jangan pergi dengan dia. Sebab dia boleh tinggal kita ikut dan eh. Kalau sampai waktu tentu, dia tinggal kita, dia buat kerja dia. Dia ni orang, dia penting diri. Mumpat, yes, very mumpat. Sebab apa? Sebab untuk elak kemudaratan. Kau ni macam mana? Oh, dia ni hanya meminjam duit. Kalau bagi pinjam duit, dia confirm dia tak balik. Aku pengalaman lah, banyak kali. Dia janji dia duit, kita jadi pengemis. Kita pun tak kena minta duit kat dia. Hanya menceritakan kemudaratan dan perkara yang berkaitan. Yang diharamkan kalau mumpat, dia ni tengok, han tengok muka aku tahu muka tak percaya. Han tengok ni, aku tahu tengok, dia ni bukan dia aja, adik dia pun panggil sama. Kalau kategori ribah yang macam tu, itulah ribah yang membatalkan untuk kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad, bagi mereka yang ingin untuk mendapat kemampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hiasilah Ramadan dengan sifat dan akhlak, jauhilah pendustaan dan jauhilah mengumpat. Mengumpat dan pendustaan yang telah kita nyatakan dalam kategori yang dimasukkan oleh syarak, bukan secara umum yang menghalang umpatan dan juga pendustaan yang telah kita nyatakan tadi. Itu dua perkara, dan terdapat banyak lagi perkara yang dinyatakan, tetapi kesepakatan di kalangan ahli ulama, perkara pertama disebut oleh Imam Haddad, ini istimewanya Imam Haddad, orang yang dia tulis apakah kriteria-kriteria bila mana kita masuk bulan Ramadan. Dia kata kena buat ni, tak boleh buat benda tu, berterabuk. Tetapi Imam Haddad dia sebut dua perkara yang paling penting, iaitu al-kadhib wal-ghibah. Janganlah kamu berdusta dan janganlah kamu mengumpat sesama Muslim. Dua perkara inilah merupakan core yang paling besar yang menggagalkan untuk mendapat maghfirah di bulan Ramadan. Jadi sekadar itu sahaja yang saya kongsikan secebih daripada tulisan yang disampaikan oleh Imam Abu Al-Haddad. Itu pun dah terajak Imam ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita kongsikan itu membawa kebaikan dan manfaat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.